mau efisien atau memang mau keren-kerenan dengan mesin espresso. Halo kawan-kawan, balik lagi bareng Budika dari channel YouTube-nya Biji Hitam. Di video kali ini kita akan membahas tips atau hal apa saja yang perlu kalian perhatikan sebelum membeli mesin espresso. Oke, hal yang pertama yang harus kalian perhatikan atau hal yang harus kalian pikirkan adalah kedai kalian ataupun coffee shop kalian sudah benar-benar butuh atau belum untuk mesin espresso. Karena kalau menurutku banyak sekarang kedai kopi yang berkedok kedai kopi, tapi memang kopinya nggak begitu kencang di dalam gitu. Jadi toh ngapain juga harus invest mesin espresso mahal-mahal kalau memang belum kebutuhannya gitu. Jadi itu dulu hal pertama. Karena banyak juga kadang yang dia berkedok kedai kopi, tapi di dalamnya teh susu yang laku ataupun jus ataupun minuman lainnya yang tidak berbasis kopi gitu. Jadi itu hal yang harus kalian perhatikan. Oke, kalau poin yang pertama tadi memang sudah butuh mesin espresso, hal yang kedua yang harus kalian pertimbangkan adalah budget. Jadi budget harus disesuaikan, karena sekarang sudah banyak sekali pilihan mesin espresso. Ya, mulai dari harga 2 jutaan, 3 jutaan, bahkan sampai ratusan juta gitu. Jadi sebelum membeli, budget harus kalian pikirkan. Kalian punya budget berapa untuk mesin espresso, dan budget bakalan keterkaitannya dengan kebutuhan kedai kalian. Jadi biasa sih untuk memulai kedai, ada orang ya beli yang kecil dulu, ada orang yang memang beli langsung yang besar gitu. Jadi itu tadi kebutuhannya. Biasa berangkat dari kursinya ada berapa, mejanya ada berapa. Kebutuhan kedainya itu biasa satu hari bisa sampai 100-200 cup atau hanya 5-10 cup kopi per hari. Jadi berangkat dari situ budget dan kapasitas kedai, itu hal yang kedua. Oke, hal selanjutnya yang harus kalian pikirkan adalah efisiensi. Kalian memikirkan mesin espresso itu untuk efisiensi kerja atau hanya sekedar gengsi gitu. Kalau sekarang ya, banyak kedai kopi yang ya bisa aku bilang, kita beli mesin espresso yang harus cakep nih, yang besar, yang double group, yang oke tampilannya segala macam, tanpa memikirkan ya memang dia membeli alat itu sebenarnya nggak efisien gitu. Kenapa? Ya itu tadi balik ke poin sebelumnya, kita harus memikirkan ya kursinya ada berapa, ruang kerja kita ada ruang kerja maksudnya berapa cup sehari gitu. Jadi itu opsi kedua sih, opsi mau efisien atau memang mau keren-kerenan dengan mesin espresso gitu. Tapi ya itu balik lagi ke kalian ya, gimana menilainya. Kalau aku pribadi, ya kita ya balik sesuai isi dompet kita aja lah gitu. Ya beli mesin sesuai kapasitas dan efisiensi kerja. Misalnya, contoh aku kasih gambaran, kedai kopi kita hanya punya 5 meja. Ya paling daya tampungnya sekitar 20 orang gitu kan. Kalau kita beli mesin harga 150 juta, double group yang bermerek segala macam, ya itu efisien nggak menurut kalian? Kalau menurutku nggak efisien. Jadi dengan kapasitas segitu ya kita cukup memakai, ya kalau bisa dibilang mesin single group udah cukup gitu. Jadi jangan mubazir lah untuk pembelian mesin espresso gitu. Jadi itu hal yang menurutku ya balik lagi ke idealis si pemilik tempat sih, dia mau keren-kerenan atau efisiensi kerja gitu. Itu hal yang harus kalian pikirkan. Balik lagi ke kalian ya, kalau aku lebih memilih efisiensi kerja. Oke, hal selanjutnya yang harus kalian pikirkan adalah kalian harus mempelajari spesifikasinya sebelum membeli. Kenapa? Karena banyak sekali fitur-fitur yang ditawarkan mesin espresso sekarang. Mulai dari ya itu tadi, ada yang otomatis, ada yang semi otomatis, ada yang volumetrik gitu. Jadi sebelum membeli mesin espresso, pastikan kalian paham spesifikasinya. Sama kayak kalian beli handphone lah, ataupun beli motor, ataupun beli apa, alat apa aja, kalian harus paham dulu speknya yang dibutuhkan gitu. Jadi seumpama kalian beli mesin otomatis, ternyata yang dibutuhkan adalah mesin yang volumetrik gitu. Jadi balik ke diri kalian dulu, perbanyak lihat-lihat review di YouTube atau di Google apa spesifikasi yang kalian butuhkan untuk mesin espresso gitu. Jangan asal beli.
Nanti untuk lebih jelasnya tentang mesin semi auto, mesin otomatis ataupun volumetrik dan spek-spek lainnya mungkin kita bisa bahas di video selanjutnya. Oke, hal selanjutnya yang harus kalian pertimbangkan adalah kalian harus banyak-banyak browsing, compare itu cari perbandingan, karena sekarang begitu banyak merek mesin espresso, ada ya macam lah, ada Simonelli, ada La Marzocco, ada Ferranti Ferro, ada Krupp, segala macam. Jadi biasa kalau aku beli mesin espresso, biasanya aku lihat brand dulu, brandnya apa sesuai budgetku, dan aku memang kapasitas kedeku bakalan menutupi kalau aku beli mesin ini gitu. Kadang bisa jadi karena merek, beda merek, spek sama, bisa ketinggian. Jadi kalau beda merek, seumpama satu beli Samsung, satu beli Xiaomi gitu kan, bisa jauh rentang harganya, padahal speknya sama. Gitu juga dengan mesin. Kalau kita beli Simonelli, satu beli La Marzocco, dengan spek yang sama, merek yang berbeda, harganya bisa sangat jauh gitu. Jadi sebelum kalian membeli mesin espresso, pastikan kalian punya compare apa. Seumpama budgetku sekian puluh juta, jadi cari mesin espresso dengan harga segitu, dikumpulin nih merek-mereknya, jadi di compare lah, ini speknya apa. Dalam artian, ya kalian harus menyesuaikan lah spesifikasinya dengan kebutuhan kedai kopi kalian. Oke, hal selanjutnya yang harus teman-teman perhatikan sebelum membeli mesin espresso adalah belilah mesin yang spare partnya gampang dicari di mana-mana dan servisnya juga gampang gitu. Jadi kita beli mesin, kita tahu tempat servisnya. Kalau ada kendala apa-apa, kita tahu mau menjumpain siapa. Kalau ada spare part yang rusak, kita tahu belinya di mana itu. Jadi belilah mesin yang, ya kalau bisa aku bilang, mereknya udah ada lah gitu. Jadi nggak begitu sulit untuk cari spare partnya, untuk cari servisnya. Karena kan yang namanya kita membeli mesin, itu pasti ada kerusakan dan pasti ada untuk perawatan segala macam. Jadi kita butuh itu ya, butuh spare part yang gampang dicari dan servis yang mudah dijangkau. Oke, hal selanjutnya yang harus kalian pertimbangkan sebelum membeli mesin espresso adalah grinder. Kenapa? Karena menurutku mesin espresso yang canggih, mahal, bagus segala macam tanpa pasangan grinder yang tepat itu sama dengan bohong gitu. Jadi kalau kalian membeli mesin espresso, pastikan juga kalian memikirkan budget untuk membeli grinder. Gitu. Kalau aku pribadi di Biji Hitam, kebetulan aku save money dulu untuk beli grinder, baru beli mesin espresso gitu. Karena ya balik lagi aku bilang, mesin espresso yang canggih tanpa grinder yang bisa mensupport dia sama dengan bohong gitu. Jadi itu hal yang harus kalian pertimbangkan. Grinder itu jangan sampai kelupaan, karena itu temannya mesin espresso. Kalau grinder bagus, mesin espressonya nggak bisa, kalau grinder bagus, mesin espressonya bisa ngimbangi grinder, hasilnya bakalan oke. Tapi begitu juga sebaliknya, kalau grinder nggak bagus, mesin espressonya bagus sama dengan bohong, hasilnya nggak akan maksimal. Oke teman-teman, aku bakalan ngasih gambaran buat kalian mesin-mesin espresso apa yang udah pernah aku beli sebelumnya di Biji Hitam, dan nanti bakalan gambarannya, oh kalau mesin ini untuk kedai kopi seperti apa, kalau mesin ini digunakan untuk di mana gitu. Aku bakalan ngasih gambaran untuk teman-teman semua. Pertama, aku pernah beli ada namanya Rockpresso. Ini aku beli pada saat merintis karir dulu. Jadi belum tahu nih gambaran kedai kopinya bakalan seperti apa, dan budgetnya hanya cukup untuk beli ini. Ini udah cukup sih kalau menurutku untuk kapasitas kedai 5 meja. Ini udah sangat-sangat membantu pakai Rockpresso dengan budget yang gak terlalu mahal, sekitar 3 jutaan. Jadi untuk awal meniti karir, teman-teman bisa pakai ini untuk kedai kopinya. Untuk selanjutnya, aku pernah beli satu mesin di kisaran harga 4 ke 5 juta. Jadi mesin itu bisa aku rekomendasiin untuk teman-teman yang ada di kantor ataupun home brewer di rumah. Mesin itu adalah, ini dia, Krupp. Jadi ini pernah aku beli, kalau nggak salah di bulan ke-4 Biji Hitam buka. Kenapa? Karena pakai Rockpresso udah berotot. Jadi beli mesin ini dulu di kisaran harga 4 juta. Sebetulnya mesin ini nggak aku saranin untuk coffee shop, untuk kedai kopi gitu. Tapi karena pada saat itu ya alhamdulillah pelanggan udah mulai rame,
Krupsnya udah nggak menopang lagi gitu, jadi ya ini dululah gitu sementara, karena pun budgetnya cukup untuk ini. Tapi aku rekom ya ini untuk kedai kopi. Ini cocoknya untuk teman-teman yang di kantor ataupun mau buat espresso di rumah, ini cocok pakai mesin seperti ini. Mesin seperti ini kalau nggak salah aku ada merek DeLonghi, ada merek Wellhome dengan ya ginilah kapasitas ini. Dan ini sekarang udah rusak karena kerja di luar kemampuannya. Oke, selanjutnya aku bakalan rekom mesin yang ya bisa aku bilang lumayan tangguh lah, udah menemani biji hitam ini 4 tahun. Mesin itu adalah ini sangat buat kalian semua yang kedai kopinya udah lumayan rame, kedai kopinya udah omsetnya pun udah lumayan. Nanti ini ada reviewnya di video kita, nanti aku tunjukin linknya. Jadi ini sangat rekom untuk teman-teman yang udah bisa aku bilang kedai kopinya udah mulai berjalan, udah mulai 10 meja, 15 meja gitu. Jadi ini Simonelli Oscar 2 namanya. Ini aku udah mengakui kemampuan dan ketangguhan dia dalam bekerja lah gitu. Selanjutnya aku bakalan ini yang ya sebenarnya banyak mesin ya, banyak merek mesin, banyak pilihan mesin. Ini aku cuman karena mesin ini pernah aku beli, jadi cuman itulah yang bisa aku tunjukin buat teman-teman kalian. Buat teman-teman dimanapun kalian berada gitu. Mesin ini 2 grup baru aku ambil juga sekitar 5 bulanan. Jadi mesin 2 grup ini sangat menolong lah untuk situasi biji hitam sekarang. Mesin itu adalah aku pakainya nih Simonelli Apia Live. Jadi 2 grup. Kenapa aku pakai 2 grup? Karena menurutku memang udah butuh mesin 2 grup gitu. Jadi kita membeli mesin espresso, ayolah kita berangkat dari kebutuhan, gak usah gengsi-gengsian gitu. Banyak lebih mahal dari ini, tapi menurutku ini udah sesuai kapasitas biji hitam gitu, untuk buat kopi susunya, untuk buat melayani customernya sekarang. Oke, mungkin itu yang bisa aku share buat teman-teman semua, alat-alat apa dan sesuai kebutuhan apa gitu. Jadi ini gambarannya lah. Untuk merek mesin itu teman-teman silahkan browsing sendirilah atau cari review sendiri di YouTube masalah merek apa aja. Ini kebetulan karena aku pernah beli mesin ini, jadi aku cuma bisa kasih gambaran seperti ini gitu. Tapi teman-teman bisa cari review, misalnya Simonelli Apia Live 2 grup harganya berapa, bisa di compare dengan merek apa yang harganya sesuai tapi speknya bisa berbeda dikit gitu. Ataupun Rockpresso bisa di compare, ada sekarang namanya Flair, ataupun yang punya Bang Irawan Halim, lupa namanya, untuk espresso juga. Ataupun Krups bisa di compare sama DeLonghi ataupun Wellhome gitu. Oscar juga banyak compare-nya, ada VBM segala macam dengan budget yang sama, merek yang berbeda, spesifikasi yang berbeda gitu. Teman-teman, jadi itu tadi tips atau hal-hal apa saja yang perlu kalian perhatikan sebelum membeli mesin espresso. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, komen untuk perkembangan channel ini. Semoga channel ini bisa membantu teman-teman semua dimanapun berada untuk memulai bisnis ataupun untuk belajar kopi. Oke, itu saja dari saya Dika. Assalamualaikum.